Pemirsa, hanya persoalan sepele dengan karyawan rumah makan seorang buruh bangunan tiba-tiba mengamuk dan melakukan pengrusakan sebuah restoran. Aksi pelaku terekam CCTV. Inilah aksi perusakan yang dilakukan seorang buruh bangunan berinisial A di rumah makan Mbak Daeng di Jalan Pengayoman, Panakukang. Pelaku melempar kaca di rumah makan itu. Tak hanya itu, ia juga melempar sejumlah unit sepeda motor dengan menggunakan helm. Karena pengerusakan itu, pemilik warung mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah. Anggota polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penangkapan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku diduga tersinggung dengan persoalan sepele. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 4 tahun penjara.